Disclaimer on, video ini bukan perintah atau ajakan membeli. Tetap utamakan Dior, do your own research. Keputusan berada di tangan kalian dan resiko ditanggung masing-masing. Hello guys, welcome back to the Young Rich Channel. Salam cuan, salam profit, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke guys, kembali lagi di channel Young Rich teman-teman. Jadi kali ini kita akan mereview token Zcash Inu ya. Nah, tulisannya Zcash, bacaannya nggak tahu sih, bisa Yikes, bisa Zcash, pokoknya itulah, pokoknya tulisannya itu Zcash Inu. Jadi teman-teman, Zcash Inu ini adalah sebuah koin meme yang berdiri, dibangun di channel di jaringan Binance Smart Chain ya, BSC. Jadi kalian bisa membelinya lewat biasanya ya PancakeSwap, bisa lewat MetaMask ataupun Trust Wallet ya. Oke, langsung saja kita eksekusi koinnya. So guys, ini adalah web dari Zcash Inu ya. Tulisannya di sini, Zcash mungkin bukan apa-apa. Zcash probably nothing. Kalau bahasa Inggrisnya gitu. Kita semua punya momen Zcash. Kami di sini untuk membuat momen itu menyenangkan. Kita scroll ke bawah lagi. Astaga, ketika peta jalan ada di Zcash Inu. Di sini ada peta jalannya ya, tapi ini susah sih ini. Di sini ada fase pertama, buka Telegram, buka Twitter, pertukaran, pokoknya ini. Tapi di mode desktop ini susah ya teman-teman ya bacanya ya. Kalian bisa langsung saja ke webnya Zcash Inu ini. Ini adalah koin baru sih kalau nggak salah. Baru aja saya menemukan koin Zcash Inu ini. Nah, ini ada bagaimana cara membeli. Di sini bisa seperti biasanya, kalian bisa download terlebih dahulu MetaMask ataupun Trust Wallet ya. Kalian bisa download dulu, kemudian buat dompet kalian. Buat dompet, kemudian dompet itu ya teman-teman ya, BSC ya. Dompet BSC, jangan lupa. Kemudian kalian tinggal kayak biasanya, bisa kirim BNB ke itunya, ke wallet kalian ya teman-teman ya. Kemudian kalian tinggal swap di dex PancakeSwap. Tadi ada tokenomics-nya teman-teman, tapi di sini di mode desktop ini nggak bisa. Bentar, tetap nggak bisa ya. Pokoknya kalian bisa langsung itulah ke web dari Zcash Inu ini. Nanti saya taruh linknya ya. Oke, kita akan ke BSC dulu lah. Kita ke Twitter. Nah, ini adalah Twitter dari Zcash Inu. Dan masih sangat sedikit ya followernya, masih 36 follower. Dan di sini bergabung Mei 2022, baru bulan ini, mungkin satu minggu yang lalu malah. Low tech token with an amazing community. Jadi ini pajaknya tuh rendah, nggak tahu berapa ya. Karena tadi di webnya juga keterangannya juga terbatas. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini bisa kita lihat probably nothing ya. Ini maksudnya tuh mungkin bukan apa-apa, tapi kayak luar biasa gitu. Maksudnya gitulah kurang lebihnya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, harganya ini to the moon ya, dari 0,000 sampai di sini 0,1, dan sekarang harganya di 0,00026 dolar ya. Ini menuju ke 0,0003. Dan ini belum marketing sama sekali kayaknya. Belum ada endorse. Dan ini komennya juga masih sedikit-sedikit.
Ini tadi ada komen dua di mana tadi? Di yang pertama kalau nggak salah. Nah ini ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke telegramnya lah. Oke guys, jadi ini adalah official telegram group Asikes Inu ya, official chat. Di sini bisa kita lihat, di sini ada sekitar 404 anggota, kemudian yang online 64. Dan di sini cukup aktif ya teman-teman ya. Ini 18-19 baru aja 2 menit yang lalu. Kemudian di sini ada info dari Pocoin. Jadi ini namanya tokennya Zcash Inu dengan logonya Zcash. Kemudian sekarang harganya 0,00006515, berarti sudah mengalami kenaikan ya teman-teman. Tadi Twitter kan update-nya 0,0002 ya. Jadi total supply-nya di sini bisa kita lihat ya, 100 juta token, market cap-nya sekarang $6,000. BNB price $300, kemudian liquidity holdingnya 6 BNB ya, atau sekitar $1,700. Ini sini aktif karena memang ya maklum lah, karena memang ya grup baru ya teman-teman ya, grup baru. Oke, dan nah ini masih ada yang ngetik, malah ada yang sedang ngetik. Kita scroll ke atas dulu lah, santai lah. Ini ada apa nih, ada pengumuman sih ya. Attention, perhatian, we are giving away BNB prize to member. Jadi Zcash Inu ini memberi BNB prize ya untuk membersnya. Oh, jadi yang menggunakan our logo, logonya sebagai profil mereka yang menggunakan ini ya. 0,25 BNB untuk 2 member dan 0,5 BNB untuk 1 member. Sound great 50% on some shilling. Ini namanya shilling ya guys, hadiah untuk mereka yang shilling. Dan oke guys, buat kalian yang ingin membeli token ini, kalian jangan lupa untuk dior, dan jangan pernah terkena FOMO dari siapapun ya. Di sini saya tidak pernah menyuruh kalian atau menyarankan kalian untuk membeli token apapun yang saya review. Saya hanya membagikan informasi token-token meme ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tetaplah bijak dalam menggunakan atau menempatkan uang kalian ya guys di kripto ini, karena memang resiko itu selalu ada dimanapun itu ya, apa pekerjaan kalian, dimanapun resiko itu selalu ada. Oke guys, saya akan akhiri video ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan info koin atau token lagi. Oke, saya pamit undur diri. See you next time. Goodbye and enjoy.